dari karakter Basara dua heroes yang bernama Date Masamune ya guys ya. Baru di si Date Masamune ini katanya dia berasal dari Prancis guys. Let's go combo. Yukimura, let's go. Ganasi. Nice, dapat lagi ya. Untuk Date Masamune sisa 2 ya. Melanjutkan game Basara 2 Heroes ya guys ya, dan mempercepat untuk membuka semua atribut, entah itu senjata, entah itu kostum, entah itu armornya dari karakter Basara 2 Heroes yang bernama Date Masamune ya guys ya. Ini adalah salah satu karakter apa ya, karakter protagonis ya guys ya di game Basara 2 Heroes ini. Langsung aja, normal aja ya, normal bukan normal sih, itu hard guys, kita mau di hard aja guys ya. Let's go. Kawasini. Oke, chapter pertama. Mau. Oke. Okay. Ada pedang ya. Belum kebuka semua ya. Oh, dia kayak menginvasi ya. Baru di si Date Masamune ini katanya dia berasal dari Prancis guys. Oke, jangan pergi ke bos. Nice. Yukimura, please welcome. Bang, main game ban-ban hari apa? Besok guys, ban-ban. Nah ini guys ya, Dante guys ya. Langsung ulti aja gak sih sayang? Kita harus main pintar-pintaran, menghindar. Nice, kelar ya. Kita dapat senjata. Nice, senjata. Dapat nah, kelar. Gua cek dulu guys. Bentar, kill dulu. Cek rucunya dulu gak sih? Anjing, anjing, hampir cok. Ah, cuma jurus ini gak jelas banget kenanya coy. Nice. Mura. Wah, Yukimura kalah guys, karakter jagoan kita kalah guys. Sini yo. Mana dia ya, lompat. Lompat gak jelas tuh bro. Nice. Let's go combo. Yukimura, let's go. Dante. Oh, aliran 6 pedang Zoro. Santoriu. Mampus banyak gaya, udah mau mati banyak gaya anjing. Terus mati dengan gaya guys, anjir. Ganasi. Nice, dapat lagi ya. Apa hubungannya dengan dia, coy? Kita langsung mode turnamen dulu, guys. Ya udah. Enggak apa-apa, carry robot aja, guys. Carry robot, guys. Carry robot ya, carry robot. Dan nanti kita carry-kan sama robot ya, guys ya. Langsung pakai. Nah, cakep kan? Oke, kita masuk di 90 ini bos semua ya.
Robot sangat OP sekali bang. Iya anjay. Sekali ulti ya. Dante masa mungkin juga OP ya. Masih remekan ya. Gak tau aja dia OP. Isi darahnya Dante dulu guys. Yaudah cakranya Dante aja dulu ya. Robot isi darah aja guys. Apa ini memang momen-momennya Dante nih guys. Udah momen-momennya Dante nih. Harus Dante yang meng-carry ini guys. Cuy kayak banci anjing. Sumpah kayak banci aku rasa dia cuy. Ini dia kalau dia pegang aliran 6 pedang keren banget cuy. Let's go Dante Dante. Sisanya Dante ya. Pantai Dante. Nah Dante cuy. Dante Dante. Emang guys, nggak bisa kalau nggak dibawa robot ya memang ya. Turnamen ini kalau nggak bawa robot susah ya. Dante 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 tetap harus wajib Dante ya. 100 ini harus Dante guys. Wajib Dante guys. Gak boleh ya robot ya. Pas. Anjir loh. 100 ini harus Dante guys. Sumpah cukup bang. Gak bisa guys. Gak bisa. Bang aku makan dulu. Makan sambil nontonin aku lah. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Apa guys. Berkelar cepet guys. Terdeng. Di mode ini kita akan pakai Dante. Mode very hard. Oke, kita dari ujung aja ya. Lawat cewek ini guys, S ini guys. Nah, keren. Racik 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 ini guys, boleh racikannya guys, racikannya guys. Oh ini boleh. Oh coklat pakai kanang ini. Oke okay, udah. Anak-anak Mobile Legend mana paham guys. Di sini tongkrongannya anak-anak Basara guys. One. Gampang apa guys, gampang guys. Let's go Raja Pemabuk guys. Pacot lu Raja Pemabuk. Nah ini gak terlalu gimana co. Sakit juga damage nya anjay. Itu skillnya ini coy sakit banget loh. Yang pukul-pukul kapak gini anjay. Let's go guys. Kita berhasil menguasai wilayah Jepang guys ya. Menggunakan Dante Masamune ya guys ya. Bismillah. Ini senjata ke-6 kok kita dapat pasti guys. Baju dari Dante Masamune. Baju keduanya guys ya. Aduh gantung banget guys. Nah ini lebih ganteng ya. Anjir. Mana sih? Let's go. Chapter 2 kelar ya. Cepet coy kalau memang itemnya bagus guys. 2 guys. Bismillah. Let's go. Kita sudah menamatkan Dante Masamune guys. Kita udah menamatkan Dante Masamune, jurusnya udah kebuka semua, pedangnya kebuka semua udah guys, armornya udah,
Bajunya pun sudah guys ya. Oke guys ya, GG Gaming.